Halo cuy, kembali lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau mereview sebuah livery buatan dari Mas Nizar. Mas Nizar sendiri ini teman saya juga ya geng ya, kerabat, wis pokoknya mantap. Livery ini judulnya juga livery KS Tran. Nah, seperti yang kalian ketahui beberapa minggu atau hari saya kan telah merilis livery official channel YouTube Kang Saman yaitu KS Trans, dan Mas Nizar ini juga membuat lagi ya guys ya ceritanya. Oke, seperti apa modnya dan seperti apa liverynya? Kembali ya geng ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja mari kita review livery dari Mas Nizar, yaitu livery KS Tran. Dan ini dia liverynya geng. Mantap kan? Dan livery ini dikompar menggunakan, ayo tebak. Betul sekali, mod Hino RK dari Farid Madiawan. Siapa sih yang nggak kenal Farid Madiawan? Pasti kalau sudah dengar namanya kan, modnya Farid Madiawan pasti hedon tuh. Betul sekali ya geng ya. Langsung saja mari kita review livery. Bentar ini saya mau nyalain headsetnya biar sedikit ramai gitu ya geng ya. Nah, ini dia. Oke, langsung saja dari depan di sini ada tulisan Jetbus 3 Plus dan menggunakan julukan yang sama seperti livery official channel YouTube Kang Saman yaitu The John. John ya. Untuk truknya The John Truck ya, untuk bisnya The John. Wow, asik. Dan basicnya di sini JB 3 Plus ya, jadi ada topinya yang lumayan lebar. Oke, ke bawah di sini ada strobo bawaan dari mod, lampu hazard, lampu projinya bawaan dari mod, dan di depan ada tulisan KS Trans nama PO-nya. Kita ke kanan, mantap ya geng ya. Ini untuk detailnya di sini, untuk basic warnanya juga hijau. Saya sendiri jujur suka hijau sih guys ya, hijau. Tapi lebih suka lagi yang muda. Mungkin biru muda, biru biru laut, biru muda aja. Biru muda ya, yang muda-muda kan biasanya seger. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada stiker Adi Putra. Mantap, ada emblem Hino, ada tulisan KS Trans, nama PO-nya lumayan besar ini. Ada stiker Air Suspension. Sudah pasti ya geng ya. Ya modnya Farid Madiawan enggak air suspension gitu. Piye gitu ya geng rasanya ya. Oke, kita ke sini ada tulisan Premium Coke. Nah, ada stiker High dan ada stiker fitur-fitur ya lumayan kecil di sini, ada stiker Pesona Indonesia juga. Oke, di bawah ada teks AKAP. Bis ini berarti ditujukan untuk antar kota, antar provinsi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau menggunakan mod ini untuk narik juga cocok livery-nya ya geng ya. Mantap. Dan untuk bentuk dari tekstur livery-nya di sini gelombang. 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 Dan ada tekstur bercak-bercak di sini. Mantap ya geng, mantap. Kita ke belakang, smote mantap, tambah livery-nya mantap yo. Mantap plus. Oke, ke atas di sini ada tulisan Jetbus 3 Plus ya. Mantap. Dan di bagian kanan ada emblem Hino, ada nama PO juga KS Tran, dan ada tulisan K02. Ini mungkin unit armadanya mungkin, geng. Oke, kita ke bagian bawah, ini harus di zoom geng biar kelihatan ya. Oke, untuk plat nomor di sini memang saya request ya AEYTKS11. Mantap, AEYTKS11. Sudah saya jelaskan ya guys ya artinya apa di video review livery officialnya Kang Saman. Oke, di bagian kepet ada tulisan berkah konten YouTube. Dan ada logonya Kang Saman. Pegan. Berkah YouTube ya, berkah konten untuk besitok ya. Mantap, amin. Oke, ke bagian kiri geng. Nah, ke bagian kiri kurang lebih sama ya geng ya, tidak ada perbedaan. Tempat stiker dan ikon-ikonnya juga sama. Di sini ada tulisan K02 juga. Ya bagian kanan tadi ada kayaknya geng ya, K02. Ada kan, sama ya. Sama. Oke, saya disclaimer untuk livery ini statusnya free ya geng ya. Modnya juga free. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba bisa langsung gasin download. Link download ada di deskripsi video dan beserta kredit semuanya. Oke, kita masuk ke dalam kabin, dan ini dia untuk tampilan kabinnya geng.
Hino RK ya geng ya. Ini detailnya wis enggak ada obat motif Farid Madiono jelas ngeten. Oke, di sini ada emblem logo saya. Mantap dikasih logo juga ya geng ya, logonya KS KS ya Kang Saman. Ya, semoga-moga memberkahi ya geng ya. Amin. Oke, tanpa berlama-lama ini karena ada tulisan ada tulisan AKAP ya guys ya, antar kota antar provinsi. Jadi kita harus menjemput penumpang ya. Langsung aja digasin. Ini saya ada di Solo. Oh, mantap soalnya kan. Mantap ya. Soalnya di sini juga Sound Wing Chun seperti biasa, grafik OBB 4K Ultra ya. Mantul. Oke, kita keluar dari Keraton Yogja, geng. Awas, hampir saja. Iki koyo lucu ya, geng ya. Bus AKAP, bus antar penumpang kok teko anu ya, teko keraton. Nek bus pariwisata ngono masuk ya, geng ya. Antar penumpang tur ya. Lek iki bus antar kota, antar provinsi teko keraton iki. awas kan, awas. Enak sekali, geng. Sangat affordable sekali pokoknya mod-nya Farid itu enak buat nyetir. Langsung aku naik motor menak ini kino mesti gak nabrak. Wih, gak nabrak. Oh, gak nabrak lo. Gak nabrak lo ya. Ini memang jalurnya satu arah, geng. Tapi aku malas muter, jadi pokoknya ngengkel lewat sini, geng. Nanti lihat aja ada palangnya satu arah. Nah, itu palangnya di kiri tuh, geng ya. Tuh. Duh. Oke, kita menuju ke tempat penjemputan penumpang. Tempat tiket, pembelian tiket ya, geng ya. Oke, kan. Nah ini harusnya muter sih geng ya, tapi saya ngengkel los. Nah oke, kita belok kanan di sini. Belok kanan, reme. Aman kan ya, agen tiket antar PO bus. Nah kita ambil penumpang, kita ngedrop di sini ya geng ya. Asik kan, lampunya dinyalakan belum nih? Oh mantap dong ini lampu-lampunya geng ya. Ini memang basic modnya sendiri sudah keren sekali, di compare dengan livery yang GG. Oh jadinya mantap ya geng ya. Oke, status mod free ya guys ya, saya ulangi lagi, status mod free. Livery mod juga mod free, livery free, spoiler free dan kabeh. Gasin download ya guys ya, link downloadnya ada di deskripsi video. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silakan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.